Draw babak 16 besar, BNI, Indonesia Master. Hari Kamis, 7 September 2023. Tunggal Putra. Pertandingan hari Kamis, akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube, Badminton Indonesia. Di babak 16 besar Tunggal Putra, terdapat 3 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, Johannes Saut Marcelino, dan Tommy Sugiarto. Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Power. Pertandingan Rumbai dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 4. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemain Thailand, Panichapon Tirarasakul. Pertandingan Saut dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Tommy Sugiarto akan melawan unggulan kelima asal Chinese Taipei, Chi Yujen. Pertandingan Tommy dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di court 3. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, terdapat 4 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Stefani Wijaya, Komang Ayu Cahyadewi, Deswanti Hujansi Nur Tertiati, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Stefani Wijaya akan melawan sesama pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi. Pertandingan dua pemain Indonesia ini dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 3. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Deswanti Hujansih Nur Tertiati akan melawan unggulan ke-6 asal Jepang, Riko Gunji. Pertandingan Deswanti dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 2. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Thailand, Ponpicha Chowekowong. Pertandingan Esther dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Esther. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, terdapat 3 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya. Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Lin Yuchie, Suli Wei. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 4. Head-to-head kedua ganda putra ini adalah 0-0. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Malaysia, Chia Wei Ji, Liao Sun. Pertandingan Sabar Reza dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya, akan melawan unggulan kelima asal Malaysia, Junaidi Arif, Roy King Yap. Pertandingan Teges Christopher dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, terdapat 6 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Lani Ripka, Anisanaya Azahra, Melisa Rahel, Arlia Agnia, Ridia Kelly, dan Jessita Febi. Lani Ripka akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Jiang Yihua, Li Ziking. Pertandingan Lani Ripka dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Anisanaya Azahra akan melawan unggulan ke-8 asal Thailand, Laksika Kanlaha, Patai Mas Muen Wong. Pertandingan Anisanaya Azahra dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Melisa Rahel akan melawan sesama wakil Indonesia, Arlia Agnia. Pertandingan dua wakil Indonesia ini
dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2. Head-to-head Melissa Rahel dengan Arlia Agnia adalah 0-0. Rydia Kelly akan melawan unggulan ke-6 asal Chinese Taipei, Hung En Zhu, Lin Yupei. Pertandingan Rydia Kelly dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Jessica Febi akan melawan unggulan ke-5 asal Hong Kong, Lui Lok Lok, Eng Wing Yung. Pertandingan Jessica Febi dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan ganda putri Hong Kong. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, terdapat 3 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Marsheila Giska Islami, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, dan Zaidan Arafi Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Marsheila Giska Islami, akan melawan sesama wakil Indonesia, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani. Pertandingan dua wakil Indonesia ini dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 1. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Sementara itu, Zaidan Arafi Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Wu Xuan Yi, Yang Chuyun. Pertandingan Zaidan Felisa dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 2. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.